Halo guys, selamat datang di channel Seputar Warganet. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi, komen dan share supaya kalian mendapat tambahan wawasan dari channel ini. Terima kasih. Baru-baru ini warganet dihebohkan dengan postingan terbaru dari Surya Manurung yang menunjukkan momen bahagia pernikahannya. Sontak ribuan doa pun membanjiri kolom komentar unggahan Surya Manurung tersebut. Banyak netizen yang berharap bahwa hal itu bukan settingan belaka. Dalam postingan tersebut, ia tampak merasa bahagia mempersunting wanita cantik di sampingnya. Surya Manurung pun merasa bersyukur telah resmi melepas masa lajangnya, hal itu terlihat dalam keterangan yang dibubuhkan pada postingan di akun TikToknya @surya.manurung. Seperti yang telah diketahui, Surya Manurung merupakan seorang lelaki yang divonis memiliki kelainan genetik sindrom Barber-Side. Namun, ia tak merasa malu dengan hal itu. Justru ia tampak memperlihatkan kehidupannya di berbagai media sosial, sehingga mampu menginspirasi banyak orang. Netizen pun beramai-ramai menunjukkan kebahagiaannya dengan mempersembahkan doa terbaik. Banyak warganet yang mendoakan agar keluarga Surya Manurung dan istri senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Saya terima nikahkan satu cinta Dewi dengan Mas Kawinnya sebagai anak-anak rumah. Gimana Pak Saksi? Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.